jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi selamanya. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya, tentang Yesus selamanya, tentang Yesus selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba
kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara semua dimanapun saudara berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Engkau memberikan hari Tuhan yang dikuduskan ini, agar kami dapat sungguh-sungguh menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui ibadah ini. Tolong ampunilah dosa dan pelanggaran kami, kiranya Roh Kudus memimpin kami semua, agar kami dapat beribadah di dalam roh dan kebenaran, sehingga melalui ibadah ini ada kebangkitan rohani yang besar, ada pemulihan, ada jawaban doa, ada mujizat yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kerajaan Allah digenapi dalam masing-masing kami, dalam keluarga kami,
kepada gereja kami, kepada bangsa negara kami Indonesia. Bapa, saat ini kami hendak membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima benih firman Tuhan yang hidup. Tolong bersihkan tanah hati kami agar kami menerima firman yang akan ditabur, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, menghasilkan buah 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Saudara, firman hari ini diambil dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Inilah firman Tuhan. Amin. Saudara, latar belakang firman hari ini adalah umat Israel yang sedang diperbudak di Mesir, dan tidak lama Tuhan hendak mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dari Mesir. Nah, untuk ini Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin yang akan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saat itu posisi Musa, dia sedang tinggal di Midian karena melarikan diri dari Mesir. Nah, sebelumnya Musa adalah pangeran di Mesir. Tapi karena dia membela orangnya, yaitu sesama orang Yahudi, dengan membunuh orang Mesir yang saat itu sedang menganiaya orang Yahudi, maka dari itu Firaun hendak membunuh Musa. Sehingga Musa harus kabur ke Mesir, ke tanah Midian. Nah, saat itu Musa berumur 40 tahun. Lalu Musa tinggal di tanah Midian sampai umur 80 tahun. Nah, saudara, fokus firman hari ini adalah tentang semak duri yang terbakar, namun tidak dimakan api, tidak hangus. Nah, ini terjadi ketika Musa berumur 80 tahun di padang gurun Midian ini. Nah, saudara, ini adalah sejarah yang terjadi 3000 tahunan yang lalu. Tapi ini bukan hanya sebatas sejarah. Ini adalah nubuatan pekerjaan penebusan Tuhan terhadap umat-Nya di masa-masa berikutnya, termasuk untuk kita di zaman ini, saudara. Nah, karena firman ini mengandung nubuatan, nah, maka melalui firman ini kita bisa mengerti situasi seperti apakah yang dialami umat kudus dan bagaimanakah Tuhan bekerja untuk menyelamatkan dan memulihkan kita semua. Saya percaya melalui firman ini kita dapat menerima berkat pembebasan dari semua masalah-masalah kita
dan menerima kemenangan yang besar. Amin. Nah, poin pertama kita akan lihat, semak duri sedang terbakar, tapi tidak termakan api. Nah, mari kita baca Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, jadi Tuhan menampakkan diri kepada Musa dengan sebuah penglihatan semak duri yang menyala dengan api, tapi semak duri tersebut tidak hangus dimakan api. Nah, melalui ini Tuhan sedang menunjukkan sebuah penglihatan yang misterius dan luar biasa yang memiliki arti yang dalam. Nah, apakah artinya saudara? Yang pertama, semak duri menggambarkan umat Israel. Nah, semak duri yang dimaksud di sini adalah tanaman liar di padang gurun yang pendek dan jelek rupanya. Nah, ini menggambarkan situasi umat Israel yang tragis sebagai budak di Mesir. Lalu yang kedua, semak duri ini yang terbakar menunjukkan penderitaan umat Israel. Penderitaan umat Israel di Mesir ini sangat besar dan menyeramkan sampai disimbolkan sebagai semak yang sedang terbakar. Alkitab menjelaskan penderitaan umat Israel di Mesir ini sebagai dapur peleburan api. Dapur peleburan api bisa dibayangkan. Dan yang ketiga, semak duri yang terbakar ini tidak dimakan api. Ini menunjukkan bahwa walaupun umat Israel ditindas, walaupun mereka menderita, tapi mereka tidak akan hancur, tidak akan binasa. Nah, saat ini seluruh dunia sedang mengalami krisis yang sangat besar. Nah, tapi Tuhan menjamin bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan tidak akan hancur. Umat kudus yang dilindungi Tuhan tidak akan hancur walaupun ada di dalam penderitaan dan krisis yang besar. Nah, seperti umat Israel di Mesir, mereka dibebaskan, mereka berkemenangan pada akhirnya. Nah, seperti itulah kita semua pasti akan dibebaskan dan pasti akan menang. Nah, poin kedua besar, kita akan lihat Tuhan ada di tengah-tengah semak yang terbakar. Ya, mari kita baca di Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, malaikat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kita tahu ini dari Keluaran 3 ayat 4. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu arti berikutnya dari malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api adalah, karena Tuhan ada di dalam nyala api, maka semak duri tersebut tidak termakan api. Nah, ini sungguh luar biasa, saudara. Tuhan melindungi umatnya sehingga tidak terbakar di dalam nyala api sekalipun. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 1-2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Contoh. Tiga sahabat Daniel yang tidak mau menyembah patung raja. Nah, maka mereka harus dilemparkan ke dapur api. Dan dapur api tersebut dipanasi 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Sampai-sampai orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini terbakar hidup-hidup. Nah, tapi tidak sehelai rambut pun dari tiga sahabat Daniel ini yang terbakar. Bahkan bau gosong pun tidak ada. Nah, kenapa bisa seperti ini, saudara? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di dalam dapur api tersebut. Nah, virus corona ini bagaikan dapur api yang membakar seluruh dunia. Membakar habis kesehatan,
membakar habis pekerjaan, usaha, sekolah. Nah, tapi kita harus sungguh-sungguh percaya, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita tidak akan terbakar dengan dapur api ini. Amin. Poin besar ketiga, kita akan lihat bahwa Tuhan membebaskan umatnya dari tempat kesengsaraan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Karena Tuhan ikut bersama-sama dalam kesengsaraan kita, dan pada akhirnya Tuhan membebaskan kita dari kesengsaraan tersebut. Nah, Alkitab menjelaskan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan yang melihat, mendengar, dan mengerti kesengsaraan umatnya. Melihat, mendengar, dan mengerti kesengsaraan umatnya. Ya, mari kita baca di Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Lalu yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang turun dan membebaskan umatnya. Tadi dikatakan Tuhan memperhatikan, mendengar, dan mengerti. Bukan hanya ini saja, saudara. Tapi Tuhan akan turun dan membebaskan kita dari kesengsaraan kita. Nah, mari kita baca di Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Secara logika, umat Israel tidak mungkin bisa bebas dari perbudakan Mesir yang adalah negara terkuat di dunia saat itu. Tapi Tuhan turun dan membebaskan mereka. Bukan hanya kepada bangsa Israel saja, saudara, tapi kepada kita semua. Tuhan turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus untuk kita semua. Nah, Tuhan yang datang ke bumi ini memberikan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Dan 3 hari kemudian Tuhan kita bangkit untuk apa, saudara? Untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan dari upah dosa yang adalah maut. Nah, maka kita dibebaskan dari dosa dan maut ini. Alkitab katakan, kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Setiap kehidupan Yesus ini menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Maka mari kita semua, seperti Tuhan kita yang mengosongkan diri, kita pun mengosongkan diri kita sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba. Sebagai seorang hamba seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Merendahkan diri dan taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Lalu yang ketiga, tujuan Tuhan membebaskan umat Israel dari Mesir adalah untuk menuntun dan memberikan tanah perjanjian Kanaan. Ya, mari kita baca di Keluaran 3:8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sesuai dengan janji firman Tuhan ini, Tuhan mengeluarkan Israel di tahun 1446 SM. Lalu selama 40 tahun umat Israel berputar-putar di padang gurun, dan di tanggal 10 bulan 1 tahun 1406 SM, mereka pada akhirnya sampai ke tanah Kanaan. Nah, saudara, Kanaan adalah bayangan sorga di mana kita harus masuk. Maka Tuhan yang sama, yang menuntun umat Israel ke Kanaan, Tuhan akan menuntun kita ke sorga. Nah, saudara, bukankah akhir-akhir ini seringkali kita khawatir dan takut? Nah, kenapa kita khawatir dan takut dengan akhir zaman, saudara? Karena kita tidak mengerti bahwa Allah Bapa kita yang hidup sebenarnya sedang memimpin kita masuk ke tanah perjanjian sorga. Tuntunan Tuhan ke sorga kepada umat kudus di akhir zaman ini memang harus melalui akhir zaman di mana keadaan dunia bukan semakin baik tapi semakin buruk. Walaupun kita harus melewati masa-masa yang sukar seperti yang Alkitab catat mengenai akhir zaman, percayalah janji firman Tuhan, yaitu sampai masuk ke dalam kerajaan sorga, Tuhan akan terus menolong kita semua. Tuhan akan terus melindungi kita semua. Amin. Saudara, bukankah sampai saat ini Allah Bapa sudah menuntun dan menolong kita semua? Tuhan kita yang sudah menolong kita
akan terus menolong kita sampai akhir. Tuhan tidak meninggalkan kita sampai masuk dalam kerajaan sorga. Nah maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ini dicatat di 2 Timotius 4 ayat 18, mari kita baca. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sebagai kesimpulan firman hari ini, apa yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Karena segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Musa menerima panggilan Tuhan. Dan Musa menyadari kelemahannya. Musa menyadari ketidakmampuannya untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Nah, Musa merasa tidak mampu. Sama halnya kita pun merasa tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tugaskan kepada masing-masing kita. Kita berkata, Tuhan, aku bisa berbuat apa? Aku tidak bisa melakukannya. Apakah Tuhan enggak salah menyuruh aku melakukan firman ini? Aku tidak sanggup, Tuhan. Atau mungkin kita berkata, Tuhan, apakah engkau mendengarkan doa aku ini? Saudara, kita jatuh ke dalam keputusasaan, kita hilang harapan. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Musa yang seperti ini? Mari kita baca di Keluaran 3 ayat 11 sampai 12. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Tuhan berjanji bahwa dia akan bersama-sama dengan Musa. Jadi memang betul kita tidak sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan. Maka dari itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Menyertai kita sehingga semua hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Tugas yang sepenuhnya mustahil untuk Musa lakukan, yaitu membebaskan umat Israel dari Mesir ini, Tuhan lakukan dengan apa, saudara? Dengan memberikan 10 tulah, lalu membelah Laut Merah dan mengeringkannya. Nah, sama halnya, Tuhan akan membebaskan kita sebagai umat Israel rohani dari Mesir rohani ini. Mesir adalah simbol dunia yang berdosa. Saudara, Tuhan bukan hanya ingin melepaskan kita dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Tapi kehendak Tuhan ini sepenuhnya membebaskan kita sepenuhnya dari dunia yang berdosa ini dan masuk ke kerajaan Allah. Nah, jadi harapan kita janganlah pendek, yaitu hanya sekedar ingin masalah-masalah kita di bumi ini diselesaikan. Tapi harapan kita seharusnya adalah kerajaan sorga, bukan hidup di dunia yang berdosa ini selama-lamanya. Nah, karena seringkali harapan kita adalah hidup dengan aman, dengan nyaman dan damai di bumi ini. Dan kalau bisa, kita bisa hidup selama-lamanya di bumi ini dengan baik. Tapi ini jelas bukan kehendak Tuhan, kan, saudara? Nah, maka mari kita percaya dan mengikuti tuntunan Tuhan ini. Sehingga kita dilindungi, kita diberkati oleh Tuhan sampai masuk ke kerajaan sorga. Amin, saudara. Tuntunan Tuhan di akhir zaman dikatakan di Wahyu 18 ayat 4. Kita disuruh keluar dari dunia, dari segala hal yang ada di dunia, dari dosa-dosa dunia maksudnya. Nah, di akhir zaman hanya orang-orang yang keluar dari dunia inilah yang akan bisa menerima eksodus rohani, keluaran rohani. Tapi kepada orang yang tidak mau keluar dari dunia ini, maka malah akan menerima malapetaka-malapetaka yang dahsyat di akhir zaman. Nah, jadi agar kita bisa keluar, hati kita terlebih dulu harus pergi. Yang dulunya kita suka dunia, kita mengasihi dunia, kasih dan hubungan ini harus diputuskan. 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya atau segala isi dunia ini. Jangan kita mengasihi itu. Jika kita percaya pada firman ini dan taat, maka Tuhan akan sepenuhnya membebaskan kita dari dunia yang berdosa. Oleh apa, saudara?
oleh Tuhan yang mencurahkan 10 tulah rohani, oleh Tuhan yang mengeringkan tanah di Laut Merah secara rohani sampai sepenuhnya kering. Nah, walaupun kita adalah orang yang paling lemah, paling payah, tapi percayalah kepada firman Tuhan, dan mari kita tidak memberikan alasan lagi untuk tidak melakukan firman Tuhan, dan kita melakukan tugas Tuhan dan panggilan Tuhan terhadap kita masing-masing. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga segala perkara, segala masalah, rintangan yang boleh ada di dunia ini, Tuhanlah yang membuat kita berhasil mengalahkannya, melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dikatakan di Roma 8 ayat 3a, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dan di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, maka biarlah melalui firman hari ini, Tuhan menunjukkan penglihatan semak duri yang terbakar namun tidak dimakan api yang Tuhan berikan kepada Musa. Tuhan pun menunjukkan penglihatan yang dahsyat ini kepada kita. Yaitu, walaupun kita semua ada di dalam dapur api kesengsaraan apapun, jangan takut. Karena Tuhan berkata, Dia bersama-sama dengan kita. Dan seperti umat Israel yang Tuhan bebaskan sepenuhnya dari Mesir, biarlah kita juga dibebaskan dari dunia yang berdosa. Kita mau dituntun, dilindungi oleh Tuhan, diberkati sampai akhir. Dan kita diubah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian kerajaan sorga hidup-hidup. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan ini diberikan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman hidup, firman yang berkuasa yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau yang memberikan firman ini kepada kami, Engkau pun yang akan menggenapinya kepada masing-masing kami yang menerima dan percaya kepada firman-Mu ini. Bapa, sama seperti umat Israel yang bagaikan semak duri yang terbakar namun tidak dimakan api. Kami berdoa agar walaupun kami semua ada di tengah-tengah api, biarlah kami semua tidak terbakar, tapi dapat menerima kemenangan yang besar pada akhirnya. Bapa, kami percaya Engkau yang menjawab doa seruan umat Israel dan membebaskan mereka dari kuasa Mesir. Kami pun saat ini berseru hanya kepada-Mu, sehingga Engkau pun mengeluarkan kami dari segala masalah yang sedang kami hadapi. Bapa, ada banyak dari kami yang mengalami masalah pekerjaan, masalah usaha, ekonomi, masalah dalam rumah tangga, masalah pada anak-anak, dan banyak dari kami yang sedang sakit. Saat ini Bapa, kami sungguh-sungguh percaya kepada janji-Mu, dan kami hanya berseru di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya seluruh masalah sakit-menyakit, seluruh kegelapan, seluruh dosa dalam diri kami dapat diusir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, tolong tuntun, tolong kami semua yang lemah, tolong kami yang tidak berdaya ini, oleh tembok api Roh Kudus-Mu, kami semua dapat terus dituntun, dilindungi, sampai ke hari di mana Engkau mengubah kami semua untuk masuk ke dalam tanah perjanjian kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur, sama-sama katakan, amin. Mari kita memberikan kemuliaan untuk Tuhan.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, dan tuntunan, persekutuan, penghiburan, kuasa dan pertolongan Roh Kudus yang menyertai saudara semua, di mana Tuhan bersama-sama dengan saudara memperhatikan, mendengar, mengerti, dan menolong saudara semua yang bahkan ada di dalam tengah-tengah api sekalipun dan memberikan kemenangan pada akhirnya. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua yang menyembah hari ini, memberkati bangsa negara kami Indonesia, kesehatan, pekerjaan, usaha, dan gereja Bukit Sion Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.